Sidang kasus tertembaknya pengusaha asal Bandung dengan terdakwa IN saat terlibat perkelahian di Ruko Hana Sakura Cigasong terhadap korban bernama Panji kembali digelar. Dalam sidang kedua ini, mendengarkan keterangan saksi ahli pidana yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur mempergunakan senpi tanpa hak sebagaimana yang diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kelalaian. Sementara, hakim menunda persidangan kasus penembakan tersebut karena pihak jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi ahli. Majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut dan dilanjutkan pada hari Senin yang akan mendatang. Jadi tadi ada pemeriksaan ahli pidana sama ahli kedokteran. Dua itu diperiksa dan sidang ditunda untuk hari Senin. Jadwalnya mendengarkan keterangan ahli karena dari satu ahli tidak hadir tadi. Kita keberatan untuk dibacakan karena dalam keterangan ahli itu tidak ada berita acara sumpahnya. Ahli apa yang tidak hadir? Ahli dari kepolisian yang menangkan masalah. Dari pihak penuntut umum tidak menghadirkan saksi. Tidak hadir. Nah, kami juga kemungkinan minggu depan selain ahli itu kita juga akan menghadirkan ahli yang meringankan. Tadi kan pada intinya tadi sudah menyimak semua, mengikuti persidangan. Itulah yang kami periksa di persidangan seperti itu, pemeriksaan ahli dan untuk perkara Soleh dan Udin, saksi fakta atau peristiwa sama sekaligus ahli. Itu kenapa ketidakhadiran saksi dari penuntut umum, Bu? Itu kewenangan penuntut umum ya untuk menghadirkan dari para saksi itu. Kami di sini kan hanya menyidangkan apa yang karena yang wajib membuktikan dari dakwaan itu penuntut umum itu sendiri. Tapi dari hakim sudah ada upaya untuk segera memanggil oleh jaksa. Dari penuntut umum itu sendiri seperti yang disampaikan di persidangan berusaha untuk memanggil kembali untuk ahli itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribulata TV. Salam Tribulata.